Pemanfaatan Bencana Daerah. Sasaran ada satu lagi bijak tempatnya. Ketika Sabah ini mencuri peluang, semakin selesa mendahului dengan kelebihan dan tiga mata. Tapi penilaian semula diminta oleh pasukan Sabah ketika ini. Mendapatkan pengesahan dilepaskan tumpukan tangan kanan. Karateka Sabah ini untuk kita beliau cuba menerangkan bahawa mungkin serangan yang dilakukan tidak menepati sasaran, tetapi ada buat terganggu yang disahkan. 4-2 keputusan yang terakhir. Ini sepakan yang tidak mengena. Kedua karateka terutamanya Terengganu yang semakin terdesak untuk mendapatkan mata kerana mereka sedang ketinggalan. Dan terakhir peta nantikan. Sukan karate secara keseluruhannya di Temasya Sukan Malaysia kali ini. Akan menyaksikan untuk Temasya edisi yang ke-19 dan menawarkan kira-kira hampir 15 pingat emas. Menantikan pertarungan yang kedua. Kategori berpasukan lelaki di pusingan yang kedua ini. Menyaksikan bagi karate setakat ini wilayah persekutuan antara yang mempamerkan kecemerlangan mereka untuk mengutip 4 emas 2 perak dan juga 3 perak gangsa. Sabah terus cemerlang dengan 2 emas 4 perak dan 4 gangsa, diikuti Pulau Pinang dengan 2 pingat emas, Tuan Rumah Perak juga dengan 2 pingat emas.
Sambil itu Terengganu dengan satu pihak gangsa. Serim Faizal untuk Sabah. Yang turun selaku karateka yang kedua. Apakah serangan yang dilakukan memberikan mata? Setakat ini belum lagi ada mata yang berjaya diperolehi daripada kedua-dua karateka ini. Pertarungan yang pertama memihak kepada Sabah pada kedudukan 4-2. Sebelum ini bagi Terengganu, pihak gangsa yang mereka perolehi adalah menerusi kategori wanita 61 kg yang disumbangkan oleh Siti Nur Azwani Nur Azli. Sementara buat Sabah 2 emas masing-masing yang menerusi kategori 61 kg wanita. Michelle Roger Moll yang merangkul pingat emas, begitu juga dalam kategori 68 kg wanita Presi Misty Philip. Mereka memburu tambahan emas terutamanya dalam kategori kata berpasukan lelaki. Asakan demi asakan saling berbalas serangan di antara kedua karateka, di antara Terengganu dan juga Sabah. Tetapi belum memberikan sebarang hasil. Biarpun ada usaha, ada serangan yang dilepaskan. Terengganu yang bariskan Muhammad Fali Fidas Ali, Muhammad Fayyad Spri di Surya Kemaran, Faris Izzuddin dan juga Muhammad Ridwan Muhammad Rashid. Berjaya. Satu tendangan tepat menuju ke arah muka. Sedikit kelekaan, sedikit ruang yang diberikan digunakan dalam pertarungan di pusingan yang kedua untuk Terengganu dan juga Sabah mencari tempat. Diteruskan lagi. Terengganu yang ketinggalan pada pertarungan yang pertama. Ada mata yang berjaya dikutip oleh Terengganu. Menerusi serangan yang dilakukan. Satu mata untuk Terengganu. Hasil serangan dan
mana penilaian semula yang diminta. Saat untuk satu mata. Mata yang kedua. Berjaya diperolehi oleh Karateka Tugano. Sabah mencuri satu mata. Kita nantikan apakah pengesahan yang akan apakah berjaya di kutip si serangan itu. Jadi berakhir pertarungan yang kedua. Untuk Terengganu mengutip dua mata menerusi pertarungan yang kedua ini. Jika di pertarungan yang pertama kelebihan memihak kepada Sabah dengan kemenangan 4-2, tetapi akan bergerak untuk pertarungan yang ketiga. Ada sebentar lagi pertarungan yang ketiga. Jadi Terengganu turun untuk pertarungan yang ketiga menerusi karateka mereka. Komite berpasukan lelaki ini. Dengan menyaksikan Ti Suryakumaran untuk Terengganu. Sabah Tragedion yang antara yang turut berada dalam senarai pasukan ini. Serangan yang dilakukan oleh ke Karateka Terengganu dari Kumaran. Penilaian video diminta apakah ada pengutan mata menerusi tumbukan itu tadi. Tangan berjaya di lepas bukan ke arah muka yang dilakukan Karateka Sabah ini.
kembali meletakkan mereka pada kedudukan yang sedikit berkelebihan. Pertarungan yang ketiga dengan Terengganu meletakkan di Suria Kumaran selaku karateka ketiga mereka. Asalkan dari Kumaran tetapi dia terperangkap. Dan apa yang tindakan susulan dilepaskan oleh Turki dan Jiwin dari Sabah. Namun dia beliau terpaksa untuk menanti. Apakah serangan itu berjaya memberikan mati yang kedua? Pengesan untuk mati yang kedua. Kemarin cuba menggunakan asakan menerusi tendangan yang dilakukan. Tapi gagal memberikan sesuatu. Pada waktu yang sama beliau perlu berhati-hati kerana kadangkala pertahanannya sedikit terbuka untuk memberikan ruang kepada karateka Sabah melakukan asakan balas. Kosong. Untuk Sabah mendahului di pertarungan yang ketiga. Menang menerusi karateka yang pertama tetapi ia tewas pada pertarungan yang kedua dan berakhir untuk pertarungan yang ketiga. Kemenangan kepada karateka Sabah ini dengan kejayaan 3-0 untuk memberikan mereka Muhammad Fariz Zudin bagi Terengganu. Kemenangan untuk Sabah. Masing-masing cuba untuk membaca helah yang mahu dilakukan oleh lawan. Sambil itu mereka juga tidak mahu melakukan sebarang kesilapan. Sedikit kealapan akan membawa padah. Satu mata untuk Sabah di pertarungan yang keempat. Satu sepakan yang dilepaskan. Sama ketika ada kedudukan ini, tumpukan yang tidak menuju kepada sasaran. Apakah
dah berjaya. Hasil dari Terengganu. Arahan-arahan yang diberikan oleh jurulatih di tepi gelanggang akan bertindak sebagai panduan terutamanya. Satu. Ia Terengganu pula yang mendahului di pertarungan yang keempat ini. Mereka tewas di pertarungan yang pertama dan juga yang ketiga. Jadi perlu memastikan pertarungan yang keempat akan memberikan kemenangan. Cahan yang cuba dilakukan tetapi Terengganu dengan kelebihan satu mata. Pertarungan diteruskan lagi. Yang acahan dari Kereteka Sabah sambil cuba untuk melakukan serangan musim tumbukan tangan kiri namun gagal. Masih lagi kelebihan satu mata yang dapat dipertahankan untuk Terengganu di pertarungan yang keempat. Kira-kira 13 saat yang terakhir untuk Sabah melakukan sesuatu. Tukukan dan juga serangan. Desak untuk mereka di pertarungan yang keempat. Cuba mencari mata. Tapi sudah pun berakhir pertarungan ini. Untuk Terengganu menang di pertarungan yang keempat pada untuk cuba mencuri. Cuba mendapatkan mata yang pertama. Ditempatikan Terengganu hanya bertahan di awal pertarungan yang kelima. Apa reaksi yang akan ditampilkan oleh Kereteka Terengganu? Kepada kedua Kereteka untuk segera melakukan serangan. Perlu ada pertarungan di antara kedua mereka. Acahan sepakan kaki kiri yang cuba dilepaskan. Ini
adalah pertarungan yang terakhir. Jadi siapakah yang akan memenangi pertarungan ini selepas masing-masing berjaya untuk menangi dua pertarungan sebelum ini. Pertarungan yang pertama memihak kepada Sabah, yang kedua untuk Terengganu, yang ketiga kembali Sabah, dan yang keempat Terengganu yang berjaya untuk mengutip kemenangan. Dan kini Sabah sedang melalui 1-0 di pertengahan pertarungan yang kelima. Dan tangan kiri yang dilepaskan oleh karateka Sabah. Namun tidak membuahkan sebarang hasil. Sabah meneruskan serangan pada ketika karateka Terengganu yang dilihat lebih banyak bertahan dengan tekanan-tekanan yang diberikan. Mereka sedang ketinggalan dengan satu mata di pertarungan yang kelima. Yang dilakukan oleh karateka Terengganu. Tetapi perlu segera untuk melakukan asakan kerana mereka Terengganu ketika ini sedang ketinggalan. Pada kedudukan yang tidak memihak kepada Terengganu, memberikan kelebihan untuk Sabah. Cuba menangi pusingan yang kedua bagi komite berpasukan lelaki. Sabah hanya bertahan menuju ke penghujung untuk mereka memenangi pertarungan yang kelima dengan kemenangan 1-0 yang sudah cukup untuk memberikan kejayaan buat Sabah. Jadi pengesahan